Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng vlog HR2 Rosso. Dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Hari ini saya jalan-jalan di daerah Ruipang. Tadi saya dari Taipei naik bis dan turun di Cilung, terus dari Cilung ganti bis naik nomor 791, turun di daerah Ruipang. Saya berada di pantai atau di laut. Indah sekali ini pemandangannya. Banyak juga yang pada mancing, tadi saya lihat di sebelah sana. Bisa dilihat teman-teman dari belakang, sangat bagus sekali ini pemandangannya. Banyak juga yang datang ke sini. Hari ini cuacanya mendung teman-teman, sedikit gerimis, tapi banyak juga yang main ke sini. Kalau cuacanya cerah mungkin lebih bagus lagi. Sudah beberapa hari di Taiwan diguyur hujan dan sekarang pun belum cerah cuacanya. Nanti saya akan turun ke sana. Nanti saya akan turun dan mau foto-foto karena saya juga nggak sendirian, banyak temen. Di pinggir jalan ini gunung, bagus sekali itu pemandangannya, gunung. Sudah banyak yang datang ini, orang Taiwannya. Di belakang juga rame, rombongan di belakang itu. Sekarang saya mau turun ke bawah, mau melihat keindahan pemandangan. Ada orang yang sedang foto-foto. Ini bagus sekali batunya. Wah. Kalau enggak hujan mungkin rame teman-teman, karena hari ini juga banyak teman-teman yang pada libur. Kalau pertengahan bulan teman-teman banyak yang libur. Saya akan turun. Bagus sekali. Ini batu karang.
lihat ada ikannya enggak ini. Ada ikannya itu. Ikannya kecil-kecil. Saya zoom. Ikannya banyak tapi ombaknya itu besar banget, ombaknya itu, ombaknya sangat besar. Tadi lupa mau bawa itu celana pendek. Kalau bawa celana pendek mungkin saya akan turun berenang. Ekstrim, ombaknya itu besar sekali.
Ombaknya luar biasa ini. Ada orang yang mancing teman-teman. Ini satu orang. Orang yang jalan kaki itu mau pada kesini di samping. Kapan-kapan saya akan kesini lagi bawa pancing, ngajak teman-teman, karena di sini banyak yang mancing.